Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Refais Akbar, NRP 0521-1640-0148. Saya akan membacakan puisi tentang materi MPTI yang selama ini saya pelajari selama week ke-7. Manajemen proyek TI sangatlah penting untuk mempelajarimu. Manajemen proyek teknologi informasiku, engkaulah mata kuliah yang bisa membuatku menjadi manajer proyek di masa depanku nanti. Hanya di mata kuliah inilah aku bisa mengerti apa itu proyek, apa itu manajemen proyek, dan apa itu proyek manajemen officer. Hanya di kuliah ini saya bisa mempelajari bagaimana pengelolaan proyek itu. Hanya di kuliah ini saya bisa membedakan PMU Manager dengan Project Manager. Insightful, organized, influential, articulate, pragmatic, dan empathetic adalah soft skill yang harus dimiliki manajer proyek. Sabar adalah kunci menjadi manajer proyek yang baik. MPTI. Hanya di kuliah ini saya bisa memahami kerangka kerja untuk mewujudkan sebuah proyek. Di mata kuliah ini pula saya mengerti betapa susahnya menjadi proyek manajer. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempelajari dan memahamimu. Initiating, planning, execution, closing adalah proses grup dan knowledge area. Memahami integrasi pengelolaan proyek sangatlah penting bagiku. Untuk membangun proyek charter, haruslah memahami manajemen integrasi proyek MPTI. Engkaulah mata kuliah yang berarti bagi kami, mahasiswa sistem informasi. Bam!